guys, welcome back to my satu rajib gameplay ya guys ya. Wah, Altusnya diambil nih ya. Apa nih guys? Wesley dia. Wah, diambil juga ya. Udah one-one, cok. Ini bener-bener kita hari-harinya random aja guys di awal-awal ya. Oke lah, nggak apa-apa ya guys ya. Itu sih nggak jadi masalah banget guys. Ada Lela 2 biji. Santuy, ini kita jual dulu nih guys. Amanin Lelanya sama Martis ya. Boleh. Oke. Nah, di gameplay kali ini sebenarnya memang target kita itu di awal mau ke arah wrestler dulu gitu guys. Karena kebetulan kita juga udah lama gitu ya nggak main wrestler. Wah, apa nih? Ada yang nyapa kita nih guys. Kita sapa dulu ya. Halo. Jangan sombong guys ya. Nah, kita coba ke arah wrestler, tapi nanti kita nggak tahu nih. Ini kita pakai gunner dulu guys, seperti biasa ya. Untuk cari amannya, wrestler itu paling enak dikombokan dengan gunner untuk di awal, purify. Oke. Untuk Lela ya guys ya. Jadi ya, siapa tahu kita cepat dapat Aldous juga, Los Pecados aktif guys. Gitu aja ya. Ada Chow tuh. Santuy, gold kita 8 ya. Ini kita bisa tarik, Chow. Seperti biasa ya, open dari awal, incar item atau kristal di fed box pertama. Nanti kita amanin Chow-nya. Ini antisipasi, one-one kita sampingin dulu ya. Kalau di sini kita kalah, jual aja one-one-nya nggak apa-apa. Yang penting aman 2 interest. Oke. Chow ya. Apa nih? Waduh, nyerahlah udah. Aduh. Jangan gitu dong, Bray ya. Santai aja. Di sini mah enjoy-enjoy aja, guys. Seru-seruan gitu ya. Main untuk seru-seruan aja, sharing-sharing, belajar. Anggap aja forum untuk belajar main Magic Chess, guys. Nah, oh iya, ini kita komenernya pakai Ria skill 3, guys ya. Ya berharapnya di awal-awal itu ada Hokian Blessing, guys. Jadi setelah fat box itu kita langsung pakai aja ya. Lela, Chow. Chow Blessing wrestler enggak tuh? Nice banget ya. Memang targetnya ke arah sana. Oke. Santuy, ini gold kita 14, masih aman 2 interest, jangan dirusak dulu, guys. Masih kita ya sementara yang main open aja nih, guys. Yang lainnya pada masang ya. Ini bagus banget, Cok. Jadi kita ada kesempatan untuk ambil item pertama di fat box ya. Oke, nice. Sisa HP mereka ini lawan-lawan kita nih guys ya. Kalau ada yang mendekati HP kita, artinya next round kita harus tetap main open guys ya. Biar mastiin kalau kita bakal ngambil item pertama di fat box pertama ini. Nah, di sini udah kelihatan ya HP-nya ada yang 80 nih ya. Kan deket banget, cuma beda 2 guys selisihnya sama kita nih ya. Jadi ya udah, mungkin next round kita harus tetap open aja. Kak, ini boleh guys ya. Kita sambil cari-cari Blessing guys, ada Akai lagi, tahan. Tahan dulu, itu ada di Rod, Granger, Akai ini ya. Nanti itu kita amanin. Wah, yang di atas kita ini main Tars 3. Ya, sosmen pastinya ya. Paling enak Tars 3 ya ke arah sana, Cok. Tinggal cari link aja, nunggu level 8, langsung aktifin, udah. Gitu aja gameplaynya. Nah, ini kita coba masuk aja guys ya, dua hero aja. Karena tadi kita lihat sampai round ini juga masih kita doang nih guys yang main open. Udah level 5 nih ya, setidaknya ada hero lawan itu satu aja yang meninggal guys, biar nggak terlalu banyak kena damage-nya. Oke, nice. Di sini kalah nggak masalah. Jadi kalau masih sisanya 5 ya, mungkin lebih besar nih guys, bukan 12 kenanya ya. Mungkin 15 atau 18 gitu ya. Oke, seperti biasa sebelum fat box guys ya, di sini kita harus ngopi-ngopi dulu guys supaya gameplay kita tetap wangi sampai ke late game. Oke, santuy. Wah, mantap guys. Jangan lupa Akai di Rod sama Granger-nya ya guys ya. Kita lihat di sini isinya apa. Crystal Archer. Wah, Domi 2 biji, Cok. Domi 2 biji ya. Wah, kenapa nggak satu aja gitu loh. Kita ngambil pertama ya. Apain dua-duaan ya? Oke, nggak apa-apa. Berbagi aja guys ya, berbagi. Kita lihat nanti ya. Itu kayaknya yang main Tars 3 guys, yang dapat Domi satunya ya. Mainnya ke arah Sosman, tapi dia belum dapat link, Cok. Oke. Kita pakai Abyss sama Gunner nih ya guys ya. Oke, santuy. Ini kita harus pakai di round ini guys, skill Ria 3-nya ya. Jangan ke Lela, ke Dirot aja nih guys.
wrestler lagi ya. Nice banget, Cok. Ini udah 4, guys. Kita cari lagi hero-hero wrestlernya ya. Aldous belum ketemu nih ya. Kalau Aldous masuk kan Los Pecados-nya bisa aktif juga, bisa nyari-nyari cuan, guys, untuk ngerol. Lumayan ya. Nice. Oke, ini kayaknya menang, Cok. Ya kalau bisa ini kan kita udah main open terlalu dalam ya. HP-nya udah ke angka 60-an. Kalau bisa win streak, guys. Kita pertahanin ya tempo permainan kita. Jangan sampai lambat, guys. Harus konsisten ya. Di sini kita wrestlernya udah jadi 4, Cok. Ya harus dimanfaatin berarti ya. Kita cari lagi. Nah, ini ada Grok, Harley, yang pastinya D-Rod ya. Santuy, ngeroll. Akai, nice. Gak blessing dia. Oke, ini udah 2 blessing. Masih kurang aja, kata buntutnya. Nah, ada Mia nih, guys. Ini jual dulu ya, sementara. Ini kita ambil Mia, guys, ya. Karena gua dari video-video kemarin itu baca kolom komentar ya. Dari kalian itu paling dominan, banyak yang minta buat Hyper Mia plus Crystal Wrestler. Kita coba ke arah sana, guys. Kita coba progres ke arah sana ya. Mia plus Crystal Wrestler. Mia BG Pink ya, berarti ya. Kita coba hoki nggak nih Crystal Wrestlernya. Kalau hoki, dapet Crystal Wrestlernya, gas aja. Kita eksperimen ya. Katanya kombonya itu ke arah Nature Spirit, guys. Oke, jadi Nature Wrestler ya. 6 Nature, 6 Wrestler. Kita coba ke arah sana. Nah, untuk Naturnya ambil evolusi yang sebelah kiri, yang Unity, guys ya. Untuk Wrestlernya, oke, santuy-santuy, guys. Ini perangko nggak guna ya. Jual aja, Cok. Udah nggak guna. Untuk Wrestler, kita coba nanti ambil yang sebelah kanan. Santuy, nanti gue jelasin lagi ya. Ada Mia lah gitu. Tapi kayaknya next round ini ya, kita harus up level, Cok. Mau nggak mau kita ke 6 ya. Kita lihat persentase hero 1 gold ini berapa di level 6. Nanti dulu itu, guys. Nanti dulu ya. Sabar dulu aja. Isinya Immortal sama Dominant Ice, guys. Immortal nih ya. Apa Domi? Domi 2 biji, Cok. Oke, santuy, tahan dulu. Tahan dulu, guys. Tahan dulu ya. Granger, nice. Gold kita banyak nih. Gas dia. Oke. Gas dia. Gak apa-apa, guys. Naik aja ke 6. Udah, ini kita ambil Domi ya. Santai deh kalau untuk ngambil item-item yang untuk mencegah kita ini langsung meninggal, bisa di creep run selanjutnya ya, atau di fat box. D-Rod, blessing, double blessing nggak tuh? Nice ya. Oke, ini double blessing, lumayan ya. Abyss untuk attack speed, guys. Mia ini kalau udah dikasih attack speed, wah, kalian lihat sendiri nanti, guys ya. Apalagi kita hoki Crystal Wrestlernya dapet kita ya. Dipakein Crystal Wrestler, waduh, attack speed kenceng, dia bisa nge-stun terus pastinya ya. Nice, di sini kita masih menang, Cok. Masih menang di sini ya. Bagus banget, ini kita win streak, guys ya. 3 win streak, kalau bisa seterusnya ya. Terizla haircut tuh, guys ya. Kita coba amanin dulu. Ada Chow. Oke, mungkin kayak Akai, Grok sama Harley ini kita jual dulu aja, guys. Belum tentu kita bisa ke Guardian ya. Kita coba fokus ke wrestler sama Abyss nih ya. Kita bisa transisi. Gunnernya nanti kita jual aja, guys. Hero wrestler dulu nih ya, kita amanin. Mia, Chow, nice. Bintang 2 kan Mianya. Ada Chow lagi. Lumayan progres bintang 3 aja, guys. Oke, gas ya Domi ya. Udah bintang 2, guys. Kalau mau ke arah Guardian banyak juga yang make ya. Kalian lihat tuh. Aduh, selalu semua, guys. Kita punya Domi 2 biji loh. Double Domi nih, guys ya. Oke, ulti sekali nggak jadi masalah Balearic-nya, guys. Nggak berasa ya. Masih menang kita, guys. Nice ya. Oke, santuy dulu. Ini kita harus transisi, guys. Gunner-nya lupain, guys ya. Gas. Jual aja, nggak masalah.
4 abyss ya. Satu lagi nih wrestlernya. Oke, biar aman kasih purify. Sini ya. Ini hyper kita udah di Mia aja nih guys. Jadi ya kalau bisa archernya aktif ya. Argus, blessing lagi. Abyss lagi nggak tuh? Wah, ini kita niatnya mau ke natur, malah wrestler abyss guys. Gak apa-apa deh ya, gak apa-apa cok. Nah, Mia itu bagus guys, dikasih domi itu kali ulti ya. Mia kan bercabang 3 gitu ya, langsung 3 hero yang kena efek slow. Jadi worth it juga. Kita ganti Wanwan atau Iritailnya guys ya, biar langsung ke 6 abyss kita. Nah, ada Crystal Wrestler nih ya. Diambil nggak Crystal Wrestlernya guys? Please, jangan diambil. Nice, dapet kita ya Crystal Wrestler. Artinya ini bentar lagi kita bakal jawab requestan kalian semua yang paling dominan ada di kolom komentar video kemarin ya. Mia Crystal Wrestler Iritail, nice. Jadi Wanwan ya yang kita ganti ya. Langsung ke 6 abyss, kita ambil yang attack speed aja sebelah kanan. Oke. Gold kita 27 ya, santuy. Gini aja guys, langsung. Wetet, jangan dulu. Jangan sebelah kiri, sebelah kanan guys ya. Ini yang bisa ngeheal. Kita ikut requestan kalian aja nih. Ya sebenarnya sebelah kiri bagus guys ya. Jadi ada tinju-tinju. Ya kebetulan di sini ya requestan kalian begitu. Nanti kita progress sekarang atur spiritnya juga guys. Ini udah 66 nih. Udah 66 ya, let's go. Kita lihat lawannya 6 archer ya. Udah kelihatan efek healnya guys ya. Ijo-ijo kayak gitu tuh cok animasinya ya. Nice banget, nggak tinggal gerak lawannya. Wah ini bencana. Memang masuk cok. Masuk ya, natur spirit sama wrestler. Evolusinya harus bener guys. Natur kiri, wrestler kanan. Ada atlas. Oke. Siapa tahu kita bisa pakai atlas. Ini kan natur. Weapon masternya juga aktif. Itu juga lifesteal ya. Wah ini mantap sih guys. Boleh nih. Ada Mia lagi. Oke, Roger tuh ya. Tahan. Ini kita bisa ngeroll sih. Gold kita banyak nih guys. Roger, kita cari dulu ya. Beleric, Mia lagi. Coba bintang 3. Oke, nice. Kita ada tempat nih ya. Kecoa aja nih guys, domi yang didirot ya. Oke, tahan dulu. Mungkin next round kita pindah posisi ke kanan ya. Jadi ini kita siapin dulu hero-hero natur spiritnya guys ya. Jadi ketika nanti udah bisa aktifkan naturnya, hero-nya udah ada cok. Lihat ya, ini main Astro. Ya ini sih pasti Astro Assassin sama Venom guys. Combo yang lagi viral nih ya. Memang lagi laris banget itu cok. Astro, Assassin, Venom gitu ya. Hyper, Gusion, Venom. Gusion Venom, Gusion Astro gitu ya. Kita lihat nih. Kalau mau eksperimen, kita pikirin dulu guys efek dari sinergi masing-masingnya dulu ya. Masuk akal nggak gitu loh. Kalau natur ini kan bener yang dibutuhin lifesteal ya. Lifesteal, apalagi ya wrestler ini kan nyusahin juga cok stunnya. Jadi masuk akal, worth it. Mia lagi, nice. Wah artinya ini momen Mia keluar terus nih guys. Santuy ya, kita pindah ke sebelah kanan nih guys ya. Kita coba pindah ke sebelah kanan. Nanti kalau nggak worth it, kita pindah lagi. Oke, tahan dulu guys. Ini kita masih win streak ya. Ada Mia lagi sama Beleric, cok. Ada Beleric di sini, semoga ya salah satu nih ya. Antara Roger, Mia, bintang 3 kalau jadi ya. Ada blessingan Atur sama Atlas sama Beleric nih guys. Cari-cari blessingnya ya. Ya kalaupun Mia blessingnya archer juga ya nggak masalah sih. Di situ ada Moskov ya. Jadi bisa aktif 3 lumayan cok. Nah Crystal Wrestler lagi guys. Waduh nggak ada pilihan ya. Domi cok. Ada 3 biji nih domi. Nggak ada pilihan guys.
gas ya Crystal Wrestler, jadi kita buang Aldusnya tuh. Oke, di Moskop dulu aja guys, gampang nanti kita pindah-pindah lagi ya, jual Aldus. Oke, ini gol kita 51. Kayaknya ini kita ngeroll dulu cok, masuk Atlas dulu ya. Nah, weapon masternya aktif. Ini jual, ngeroll lagi. Ada Mia, oke guys. Mia jadi bintang 3. Blessingnya Archer guys. Oke, nggak apa-apa. Yang penting aktif ya, di situ ada Moskov. Kita lihat dulu di sini. Ini satu lagi naturnya aktif. Kita coba dulu. Wah, ini dominya ke cow semua guys. Lupa pindahin dominya ya. Tapi nggak masalah, nggak masalah. Lihat niat kita guys ya. Mereka ini udah ya auto nggak gerak. Kena smack pula sama Atlas tuh guys ya. One-one ini jual dulu aja guys. Kita belum tentu ke Archer ya. Argus, Beleric, nice. Kita bisa up level ya, masuk Beleric. Naturnya udah mulai aktif ya. Kita coba aktifkan 3 dulu guys. Sambil cari-cari blessing aja ya. Nah, nice banget nggak tuh? Natur Spirit, hypernya Mia ya. Domi 3 biji kita guys. Kurang apa? Wah, ini sih udah auto kena efek slow lawan itu ya. Kena stun pula guys. Ini kita bakal lifesteal-nya kenceng banget guys di Mia ya. Wah, nggak jadi. Apa ini lawan? Roger guys. Kita cari blessing natur ya. Oke. Bantai dulu itu yang di belakang-belakang. Mia ulti, nice. Hero-hero swordsman-nya nggak gerak. Lihat ya guys ya. Lihat. Lihat HP-nya hero-hero natur kita guys. Auto nge-heal terus tuh ya. Udah ada efek animasi hijau-hijau kayak gitu di Mia. Itu ngebantu ke natur spiritnya ya. Jadi naik semua, nge-heal semua guys. Oke, ini bagus banget sih ya combo ya. Menurut gua ini bagus banget cok. Ini niatnya kita mau ke 6 wrestler, 6 natur aja. Bener-bener dikasih hoki dari abyssnya guys. Attack speed masih nyambung gitu ya. Hypernya Mia juga cok. Roger, blessing natur. Nice. Santuy-santuy. Up level ya. Gas. Ini natur spiritnya satu lagi jadi triple sick guys ya. Oke, kita progress ke sana. Ini lawan Astro Assassin Venom ya. Kita gas nih. Kita buat nggak main guys ya. Kena stun lagi, kena stun lagi. Mau apain kalau kayak gini, ayo. Nice banget gak tuh, santuy. Roger kita kasih Crystal Wrestler ya. Sama Domi aja nih. Pokoknya hero natur kita harus bisa nge-heal. Ini kan Mia ada ya Wrestler. Tambah Roger. Gak ada Crystal Abyss ya. Gak ada Crystal Abyss tapi ada Immortal. Nice, dapat Immortal kita guys. Kita bisa pindah Purify ya. Purify yang di Mia guys. Ganti Immortal aja nih. Oke. Purify-nya kita kasih ke ya udah Roger guys ya. Biar aman aja Roger kita nih. Roger wrestler juga. Pokoknya ke hero natur aja guys. Hero natur ini kita harus jadiin wrestler ya biar bisa nge-heal. Ini auto darahnya nggak habis-habis guys. Kita lihat nah ya. Kita coba progress Argus bintang 3 cakep juga nih guys. Let's go, kita lihat lagi. Lawan Freya bintang 3 Gunner ya. Tapi belum ada Crystal Gunner-nya. Kalian lihat HP-nya guys. Kalian lihat HP-nya ya. Dari 2000 nyampe 7000 lagi tuh ya. Lihat guys, ngurang nih ya. Ini kan ngurang nih guys ya. Ngurang. Lihat HP-nya, naik lagi tuh. Naik lagi guys. Wah, ini bener-bener guys. Mantep banget combo ini ya. Worth it banget ya dikomboin ya. Wrestler sama Natur Spirit. Ini satu lagi jadi triple sick. Ada attack speed juga dari Abyss yang nggak kita sangka-sangka bakal banyak blessingannya gitu cok. Ya kalau eksperimen, kalau udah dikasih hoki-hoki kayak gini guys ya, blessingan banyak, kristal didapet, harus kita bener-bener maksimalin biar kita ngelihatnya satisfying ya. Terizla, nice. Masih belum terkalahkan kita guys. Kita lihat di sini. Kita lihat lagi ya.
Nah, lawan wrestler, lawan Mekera sama Swordsman ya. Lihat ya, hero-hero Swordsman-nya di belakang tuh, guys. Nggak main, guys. Hilang langsung dong. Waduh. Lihat ya HP-nya loh. HP-nya naik lagi, Cok. Aduh, ini bencana. Mantep banget combo ini Mia wrestler ya. GG banget ini. Ada Kadita. Oke, kita siapin dulu. Kita siapin dulu, guys ya. Oke. Ini dia masih 4 gunner, guys. Masih 4 gunner, kalau di situ dia bisa dapat kristal gunner, bisa jadi Freya bintang 3 gunner tuh. Lihat ya. Freya bintang 3 gunner tuh bahaya untuk Natur, guys. Jadi kita harus bikin dia itu nggak main ya. Nah ini kan dari commander kita bisa dipakai lagi, guys ya. Nanti kita kasih ke hero Natur aja, cari blessingan Natur, guys. Wah, dapat kristal Ebi, guys. Gas dia. Immortal. Oke. Jadi di sini kita bisa buat Hyper Mia 2 kristal, Ebi sama wrestler. Santuy-santuy ya. Positioning item dulu kita, guys. Immortalnya aja yang diganti nih ya. Kristal Abyss. Gas. Oke. Nah, ini skill Rianya udah bisa dipakai nih ya. Kita coba untuk Atlas dia. Missing. Wah, Weapon Master. Wah, bisa, guys. Gini ya. Triple Seek yang penting, Unity. Let's go. Kita lihat di sini, guys. Gua semangat banget nih ya. Udah jadi Triple Seek ya. Mau ngapain? Ini kita lawan Astro Assassin Venom nih, guys. Lihat ya, HP-nya nggak ngurang, Cok. Mereka itu udah nggak bisa bakal main, guys. Udah kena stun ya. Jadi mau ngapain gitu. Wah. Gusin ya. Kalian lihat gusin ya, guys. Wah, gusinnya. Lihat ya. Jangan di situ posisinya. Nice, Roger-nya pindah ke situ ya. Mau ngapain kalau kayak gitu? Itu harusnya, guys ya. Harusnya bisa kebantai dari tadi, guys. Mereka udah nggak bisa bakal main lagi tuh. Efek evolusi assassin yang sebelah kanan itu, guys. Kalau ketemu wrestler, ya memang suka gitu, Cok. Nah, ini kita bisa lihat line up-nya, guys ya. Di sini kita bisa buat Hyper Mia bintang 3 plus kristal Abyss dan wrestler. Sesuai permintaan kalian nih, dengan combo triple sih, guys. 6 Abyss, 6 wrestler, 6 Natur Spirit. Ya padahal kemarin tuh kalian mintanya 6 Natur sama 6 wrestler aja, guys. Di sini ya berhubung kita benar-benar hoki dari Abyss-nya, ya udah. Kalau bisa kita buat maksimal, ya kenapa enggak, guys? Ya, jadi kita kalau eksperimen itu ya jangan tanggung-tanggung, Cok. Kalau kalian kondisinya lagi benar-benar hoki itu ya, jadi ya harus kalian manfaatkan aja, guys. Ya menurut gua combo ini sangat worth it banget sih ya, guys ya. Worth it banget, Cok. Natur Spirit sama wrestler. Tapi ya tetap, guys, main Natur Spirit gua nggak bosen-bosennya bilang ke kalian kalau main ke arah sana itu harus tetap hati-hati, guys ya, karena rawan tusun juga, Cok. Ya untuk stepnya kalau kalian mau coba combo-combo seperti ini, guys, kalian fokus aja ke 6 wrestlernya dulu. Lo baru kalian progres ke Natur Spirit, guys ya. Ya paling benernya kalian sesuaikan lagi aja dengan gameplay kalian, guys. Karena ya setiap gameplay pastinya beda, guys ya. Beda hoki, beda rollan gitu, guys. Beda blessing juga yang didapat. Jadi ya sesuaikan aja dengan kehokian yang kalian dapat, guys ya. Di sini, guys, contohnya di awal-awal kita bener-bener banyak ya blessingan Abyss. Jadi ya udah mau nggak mau kita maksimalkan aja Abyssnya, guys. Lumayan attack speed ya. Akhirnya kita bisa buat 6 wrestler baru ke 6 Natur Spirit. Triple Seek maksimal kombonya, guys. Jadi intinya ya gameplay yang paling baik itu gameplay yang selalu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi, guys ya. Oke lah, mungkin video eksperimen gue kali ini gitu aja, guys. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share videonya ke sosial media kalian. Gue Idalfi. See you next video, guys. Cabut dulu. Ciao.